Tokoh yang paling kusuka dan kubenci di anime Tsukigami Chibiku. Satu tokoh yang kusuka dari anime ini tentu saja adalah Emma. Lah, kenapa Emma? Kenapa nggak Tomoe atau Miyu? Bukannya mereka lebih kuat ya daripada Emma? Betul, tapi mereka tidak sedewasa Emma. Meskipun Emma adalah orang pertama yang bertemu dengan Kusunoha, bahkan dia yang ngajarin Kusunoha untuk belajar sihir dasar, tapi Emma tidak pernah sedikitpun menuntut agar dia setara dengan Tomoe, Miyu, ataupun Shiki. Bahkan mereka saja itu menghormatinya. Ketika Kusunoha ada urusan di luar bersama dengan Miyu, Shiki, dan juga Tomoe, siapa yang ngurusin sub ruang? Tentu saja Emma. Dia itu punya kemampuan manajemen yang bagus. Bahkan dia tidak segan untuk memarahi Kusunoha, Tomoe, ataupun Miyu kalau mereka tidak melakukan tugasnya dengan benar. Lah terus kalau tokoh yang paling kamu benci? Ya siapa lagi kalau bukan dua pahlawan tolong?